Saya mempunyai suami yang tertutup, sampai HP pun dia bawa ke kamar mandi. Kalau HP kita nih ada rahasia, kita dilihat sama suami seneng nggak? Pasti nggak seneng. Sama suami pun kalau ada sesuatu yang rahasia buat dia, terus kita ikut buka tidak izin, ya tentu itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Makanya diusahakan tidak boleh buka HP suami tanpa izin ya. Kecuali yang suaminya tuh seneng dilihat malah. Ya biasanya suami kalau ingin boleh dilihat oleh istri itu karena tidak ada yang dirahasiakan gitu ya. Nah kalaupun nanti kalau ada masalah tidak harus kita sembunyi-sembunyi buka HP. Akan lebih baik kita langsung aja bismillah robbisyrohli shodri wa yassirli amri dulu. Doa dulu sama Allah supaya dibimbing lisan ini jangan lagi marah, jangan lagi kecewa, bicara baik-baik gitu ya.